Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bab yang keenam, kita akan membahas hukum bisnis Islam. A. Pedoman, dalil dan definisi jual beli. Adapun yang menjadi dasar keharusan jual beli sesuai syariat Islam. Orang yang melakukan jual beli harus sesuai syariat Islam, yaitu adalah surah An-Nisa ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yaitu jalan yang tidak sesuai syariat, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, menurut ayat ini tidak boleh kita mengambil haknya orang tanpa ada tuntunan atau tanpa cara yang benar. Mengambil haknya orang yaitu mengambil hartanya orang tanpa melalui cara yang benar, alias dengan cara yang zalim. Yang dibenarkan dalam kita mengambil harta orang lain, yaitu dengan cara misalnya dengan jual beli, yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar syariat yang benar dan suka sama suka. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghalalkan jual beli. Laisa 'alaikum junahun antabdawu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia. Karunia di sini adalah rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Profesor Wahba Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud kata fadlan adalah perdagangan. Yang dimaksud dengan kata fadlan adalah perdagangan. Wal fadlu at-tijarah bila khilaf. Jadi menurut ayat ini kita boleh mengambil haknya orang lain, harta orang lain, yaitu dengan cara perdagangan. Ya. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain tanpa melalui cara yang benar. Nah, ini dikutip oleh beliau di dalam Tafsir Al-Munir juz 17 halaman 199. Qala Ibnu Abbas, nazalat fi ibahati tijarah fi mawasimil haji. Ayat ini, laisa alaikum junahun antabdau fadlan min rabbikum, ini diturunkan pada dalam masalah halalnya perdagangan pada musim-musim haji. An Qais ibn Abi Gharazah qala kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamma as-samasirata famarra bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammana bismin huwa ahsan minhu faqala ya ma'syarat tujjar innal bai'a yahduruhu al-lawu wal-halifu fashubuhu bis-sadaqah. Dari Qais bin Abi Gharazah berkata, kami berada di masa Rasulullah, kami disebut sebagai samasiro, maklar. Lalu Nabi lewat bertemu kami, maka Nabi
menamai kami dengan sebutan yang lebih baik. Seraya bersabda, wahai perkumpulan pedagang, sesungguhnya kegiatan jual beli itu sering didatangi atau sering bercampur baur dengan omongan-omongan kosong dan sumpah. Campurilah dengan sedekah. Jadi asalnya dulu itu orang yang melakukan perdagangan ya sama seperti sekarang, yaitu berkumpul-kumpul, kemudian melakukan jual beli, yang mungkin menjualkan barangnya orang dan dia tidak punya modal, melakukan jual beli seperti reselling dan lain-lain. Nah itu dulu disebut samasir, samasir atau makelaran. Nah, oleh Nabi disebut itu perdagangan. Ada yang lebih bagus daripada makelar, yaitu perdagangan. Nah kemudian Nabi mengatakan perdagangan itu rentan dengan omong-omong kosong dan sumpah. Misalnya ini loh barangnya bagus, ini barangnya ori, ini barangnya luar biasa, barangnya ini ekspor dan lain-lain, ini barang impor misalnya. Ya memang betul itu memang barangnya bagus, tapi bagusnya tingkat berapa gitu kemudian ditambah-tambahi. Nah itu untuk menghapus dosa yang nambah-nambahin itu, orang yang ahli berdagang harus memperbanyak sedekah. Nah sedekah itulah yang nanti akan menghapus kehilafan-kehilafan omongan di dalam perdagangan. Kemudian ini ada hadis lagi, riwayat dari Abdullah bin Aismah, Anna Hakim bin Hizam menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an ma yahillu li minha wa ma yahrumu. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli suatu barang, beberapa barang, manakah yang halal dan mana yang haram? Qala, Nabi menjawab, idashtaraita bai'an falatabi'u hatta taqbidahu. Apabila kamu membeli barang, maka jangan kamu menjualnya. Ya, apabila kamu membeli barang, jangan kamu menjual, jangan kamu menjualnya sehingga kamu bisa menyerahkannya. Menyerahkannya baru itu halal. Wala tabi' ma laisa indaka, dan janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu bisa menyerahkannya atau sesuatu yang bukan milik. Kemudian dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi ditanya, ayul kasbi atyabu, ya pekerjaan apa yang sangat baik, yang baik yaitu adalah amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yaitu usaha seseorang dengan tangannya sendiri, artinya berdikari, dan setiap jual beli yang bersih atau jual beli yang halal. Nah, berangkat dari ayat dan hadis di atas, jual beli dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dengan beberapa kata. At-tijara, perdagangan, al-bai', jual beli, fadlan, perdagangan. Nah, Allah melarang manusia memakan hasil pendapatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam. Secara bahasa jual beli atau al-bai'u, ya, al-bai'u berarti muqabalatu syai'in, muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain. Nah, An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', syarahnya kitab Al-Muhadzab, menyebutkan jual beli adalah muqabalatu malin bi malin, yaitu tukar menukar harta dengan transaksi kepemilikan, ya. Yaitu jual beli adalah tukar menukar barang atau tukar menukar harta dengan transaksi kepemilikan. Kemudian dari sini dapat dipahami berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis dan penjelasan ulama, bisa disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan memberi hak kepemilikan kepada yang lain atas dasar saling merelakannya. Ini berarti
Artinya jual beli itu menukar suatu barang dengan barang, atau barang dengan uang, atau uang dengan barang, dengan cara yang benar dan atas sukarela. Nah, sekarang yang menjadi pilar jual beli, rukun jual beli. Jadi jual beli itu harus memenuhi satu, adanya penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya akad transaksi, transaksi, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Itu syarat mutlak, itu harus ada. Ketika melakukan jual beli, barangnya ada, kemudian pembelinya ada, penjualnya ada akadnya. Nah, kita bahas satu persatu masing-masing rukun jual beli. Nah, yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila diperjualikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut sah. Jadi syarat yang pertama, adanya jual penjual atau pembeli itu orang yang sudah dewasa dan berakal baligh. Jual belinya orang yang gila tidak sah, anak kecil tidak sah, kecuali kalau anak kecil itu hanya membeli permen, itu sah, atau atas izin orang tuanya, ya, sepengetahuan orang tuanya. Kemudian adanya akad, penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual beli. Akad itu seperti, aku jual barang ini kepada Anda dengan harga 10.000, lalu pembeli menjawab, ya aku terima. Ini akad namanya, pengikat transaksi. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafad, artinya dengan teks, dengan pernyataan yang diucapkan, kecuali bila barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang rendah nilainya, ya. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli dengan sistem mu'athah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafad. Nah, ini terjadi di warung-warung, ya. Jadi kalau ada orang masuk warung lalu ngomong, makan apa mas? Nah, misalnya, makan apa mbak? Oh, gurame sama ayam bakar. Minumnya apa? Minumnya teh. Terus apa lagi? Es jeruk misalnya. Nah, itu kan tidak jual beli. Tiba-tiba dikasih makan, dikasih minum. Nah, itu kan tidak ada kata-kata saya membeli dan saya menjual, itu tidak ada. Itu namanya mu'athah, yaitu jual beli dengan kesepakatan saling memberi tanpa ada ucapan. Nah, itu namanya mu'athah, itu boleh. Ya, boleh itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, kalau jual beli misalnya jual beli jeruk segar, jual beli kendaraan misalnya, atau orang sewa menyewa, itu kan jual beli sebenarnya, tapi yang dijual itu jasa. Maka barangnya ada, jasanya ada. Nah, dalam hal ini adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, menurut para ulama, barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Satu, barang yang diperjualbelikan atau jasa yang diperjualbelikan, syaratnya yang pertama, suci. Benda yang diperjualbelikan itu adalah benda suci, ya, dan bukan, ya, suci, dan dengan arti bukan benda najis. Ya, dan dengan arti, ya, suci dengan arti bukan benda najis atau bukan barang najis atau barang yang mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama yaitu antara lain bangkai, tidak boleh jual beli bangkai. Darah, tidak boleh jual beli darah. Tidak boleh jual beli daging babi, tidak boleh menjual khamer, ya,
Khamar tidak boleh, minuman keras, nana, terus kotoran manusia, kotoran hewan dan lain-lain. Dasarnya adalah ini. Innallaha harramal bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnami. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah haramal bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, daging babi dan patung-patung. Ya. Ini Allah haramkan. Maka jual beli yang mengandung unsur-unsur ini tidak sah, haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka dari sinilah, bagaimana kalau misalnya orang membeli darah di Palang Merah Indonesia di rumah sakit itu. Nah, menjual yang ada di rumah sakit itu bukan menjual darah, tapi jasa perawatan darah atau jasa pemberian darah. Bukan membeli ya, itu jasanya saja, bayar jasa. Kemudian kotoran hewan yang dijadikan pupuk, itu kalau membeli haram. Caranya bagaimana? Caranya jangan dibeli, tapi caranya dengan naklul yad. Misalnya nih, si A ini punya sapi. Lalu kotoran sapinya biar bermanfaat dijual kepada B. Nah, B itu tidak membeli dan A ini tidak menjual. Tapi dengan akad namanya naklul yad, memindah kekuasaan diberikan, lalu yang diberi itu memberi hadiah, memberi jasa ya, hadiah karena diberi kekuasaan untuk menggunakan kotoran hewannya untuk pupuk. Nah, lalu berterima kasih dengan memberi hadiah. Itu boleh, itu kan tidak diakad jual beli, tapi memberikan lalu dibalas dengan hadiah. Dengan demikian harganya tidak harga profesional. Kemudian punya manfaat. Yang dimaksud punya manfaat adalah barang yang harus punya manfaat secara umum dan layak. Barang yang dijual harus punya manfaat. Dan sebaliknya barang itu tidak memberikan madarat ya. Barang itu tidak memberi madarat, sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu ya, seperti menjual beras, menjual gandum, menjual kacang dan lain-lain yang ada manfaatnya untuk makan. Oleh karena itu para ulama Asy-Syafi'iyah menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti menjual kalajengking itu enggak manfaat, jual ular enggak manfaat, jual apa lagi, jual buaya itu tidak boleh karena tidak manfaat. Nah, tapi bagaimana kalau sekarang mendapatkan hewan-hewan yang dilindungi seperti buaya, macan, jual beli macan misalnya, jual beli ke kebun binatang, bolehkah itu? Boleh, tapi akadnya bukan jual beli. Kembali lagi ke tadi itu, yaitu naklul yad, yaitu dengan cara memindah kekuasaan hewan itu, lalu yang mempunyai hewan tersebut diberi hadiah. Dan demikian Syafi'iyah juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatul lahwi, yaitu media-media yang melalaikan dan yang memalingkan dari ajaran Allah, seperti alat musik ya. Jual beli alat musik itu tidak sah, karena itu menurut ulama Syafi'iyah itu haram, barang haram yang melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah. Jual beli alat musik ya, kemudian gitar ya misalnya, dan lain-lain, itu haram hukumnya. Dan menurut ulama Syafi'iyah tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya Niki adalah dimiliki oleh penjualnya ya. Dimiliki oleh si penjual, barangnya itu memang miliknya penjual.
tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung atau benda. Tidak, Pak, bukan pemilik langsung suatu benda maksudnya. Jadi tidak sah jual belinya apabila yang menjual itu bukan pemiliknya, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Ya. Yang berikutnya, bisa diserahkan, barangnya bisa diserahkan. Menjual unta yang hilang termasuk akad yang tidak sah. Misalnya untanya hilang, kemudian dikasih fotonya. Ini loh, saya punya unta. Ya. Punya unta. Ini fotonya, ini video untanya, tapi untanya masih hilang. Ya, dijual. Ya tidak sah karena barangnya tidak bisa diserahkan. Ya. Barangnya tidak bisa diserahkan. Karena tidak jelas apakah unta ini masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Jadi misalnya si A, A punya burung, burungnya A ini misalnya Mas siapa ya, Mas Arif ya, Mas Arif atau Mas A, Mas siapalah, Mas A, Mas Arif ini peternak burung. Kemudian Mas Joni ini pembeli burung. Lalu Mas Arif bilang, hey, burung saya mau dijual. Misalnya, Mas Arif mau jual burung ke Mas Joni. Nah, tapi burungnya itu masih terbang di alam bebas. Hey, saya mau jual burung saya. Mana burungnya? Itu di atas pohon. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan. Ya. Yeah. Begitu. Atau Mas Arif ini mau jual misalnya kepada Joni. Jual apa? Jual lele. Lele saya mau dijual. Besar-besar lele saya. Di mana? Itu di danau itu. Danau itu kan miliknya orang umum. Nah, atau jual tongkol, saya mau jual tongkol. Di mana? Itu ambil sendiri di laut. Nah, itu enggak benar itu. Enggak sah itu. Karena apa? Karena tongkolnya masih ada di laut, ya, tidak bisa diserahkan. Demikian juga ikan yang berenang bebas ya di laut. Ya, saya mau jual ikan ikan bandeng. Gimana itu di laut? Wah, itu nggak benar itu. Para ahli fikih di masa lalu mengatakan bahwa tidak sah menjual setengah bagian dari pedang, karena bagian dari pedang karena tidak bisa diserahkan kecuali dengan merusak pedang itu atau menggunakannya. Harus diketahui keadaannya. Jadi menjual barang harus diketahui keadaannya. Tidak sah untuk diperjualbelikan kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Ukurannya berapa, banyaknya berapa, itu harus diketahui. Dari segi kualitasnya barang itu harus dilihat, meski hanya sampel. Ya, sampelnya dilihat, ini loh kayak gini loh barangnya, oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan, agar tidak membeli kucing dalam karung. Ya, dari segi kualitas, kuantitas barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya, beratnya, panjangnya dan lain-lain. Sekarang riba dan ancamannya. Allah melarang praktek riba. Allah melarang praktek riba dalam kegiatan ekonomi apapun. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba afan mudha'afata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Yang dimaksud riba di sini adalah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi itu adalah selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Ya. Misalnya riba termasuk di antara 7 golongan dosa besar sebagaimana dalam sabda Nabi, hindarilah, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Apa itu ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah, sihir, wa qatlun nafsi, membunuh,
kemudian makan riba, makan harta yatim, berpaling dari medan perang, ya, berpaling dari medan perang, kemudian menuduh zina, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa besar yang diperingatkan Allah di dalam Al-Quran diantaranya adalah memakan harta riba, ya, memakan harta riba. Contoh riba itu adalah misalnya orang minjem uang 100.000, lalu mengembalikan 125.000, karena pengembaliannya dalam jangka waktu 5 bulan. 100.000 itu dikembalikan setelah 5 bulan dengan membayar 125.000, itu haram. Ini dalil-dalilnya tentang haramnya riba yang harus dihindari. Di dalam kitab Al-Mabsut karyanya Imam As-Sarkhasi dan kitab Al-Bahrul Ra'iq karya Ibnu Nujaim, sebagaimana dalam Al-Mi'raj bahwa Allah SWT akan menurunkan 5 siksaan dan hukuman bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan riba. Ya, At-Takhabut, Al-Mahku, Al-Harbu, Al-Kufru, dan Al-Khuldu Finnar. Jadi orang yang melakukan riba itu akan dihapus keberhakahannya, akan seperti setan kesurupan nanti di hari kiamat. Orang yang melakukan riba nanti seperti kesurupannya setan nanti di hari kiamat, karena perutnya ditiup setan. Yang kedua yaitu adalah dihapus keberkahannya, hilang keberkahannya. Kemudian al-harbu, menjadi musuh Allah. Al-kufru, dianggap kufur atas larangan Allah, dan abadi di dalam neraka. Yang melakukan riba itu begitu. Kemudian yang berikutnya, pengertian riba menurut As-Sarkhasi, ya, tambahan yang disyaratkan dalam bisnis tanpa adanya iwat, ya, tanpa adanya iwat yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Berikut ini penulis kutip dari kitab Fikih Muamalah karya Ustadz Ahmad Sarwat, memerinci contoh-contoh praktik riba. Pengertian riba secara bahasa itu adalah ziyada, tambahan. Secara linguistik pengertian riba ialah membesar dan tumbuh. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa pengertian riba adalah, ya, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengambil tambahan atau kelebihan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Nah, ini macam-macamnya, ya, macam-macamnya riba. Satu, riba fadl. Riba fadl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak terhadap barang yang ditukar. Dalam lembaga keuangan perbankan, riba fadl dapat ditemui pada transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Ini riba fadl namanya, yaitu riba yang timbul akibat kelebihan yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas, dan penyerahan tidak dilakukan secara tunai. Dalam perbankan itu ada di dalam jual beli valuta asing. Kemudian riba nasi'ah. Ini riba nasi'ah. Pengertian riba nasi'ah ialah riba yang timbul karena
hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Dengan demikian, keuntungan muncul tanpa adanya risiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan mengakibatkan riba. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau di bank, orang itu menghutang uang. Ya, menghutang uang lalu membayar bunga. Ya, lalu membayar bunga. Itu bagian daripada riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Karena dibayarnya tempo sekian, maka dibayar dengan lebih dari pokoknya. Kemudian riba jahiliyah. Pengertian riba jahiliyah yaitu riba karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Nah, jadi kalau yang riba nasi'ah tadi itu kan hutang. Hutang ke bank lalu dibayar sekian bulan. Nah, dalam tempo sekian bulan dibayar sekian-sekian. Nah, per bulannya memberi jasa. Tapi kalau riba jahiliyah ini tidak. Hutang, saya hutang. Misalnya hutang jatuh tempo setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu tidak mampu membayar, akhirnya harus membayar lebih nantinya. Itu namanya riba jahiliyah. Sumber buku dalam penulisan pengertian riba ini ada di dalam bukunya Syafi'i Antonio, ya. Kemudian pegadaian syariah. Jadi kalau jual beli tadi itu yang riba dihindari. Biar tidak riba, melalui akad yang jelas di dalam bank syariah, pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu mempunyai beberapa sistem. Sistem pembiayaan yang sama-sama memberi keuntungan seperti Qardul Hasan. Peminjaman ke pinjaman kebajikan atau akad mudharabah bagi hasil. Nah, ya kalau ke pegadaian akan tahu semua keniscayaan perputaran kehidupan yang sewaktu-waktu mengharuskan seseorang berhutang. Maka Allah memberi petunjuk jalan dengan benar dan berkeadilan. Dalam hal pegadaian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihan maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna basir wallahu bima ta'maluna alim." Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Gadai dalam bahasa agama disebut dengan arohen. Pada ayat di atas secara eksplisit menyebutkan farihanu maqbudah, yaitu barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang atau pemberi hutang. Dari si penghutang, tentu barang tersebut sebagai jaminan kepercayaan. Jadi ini pernah ada terjadi rohana Rasulullah SAW dirahu inda Abi Hatim inda Abi Syaham al-Yahudi. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada Abi Syaham al-Yahudi. Ya, baju besi yang dipakai perang itu gambarannya seperti ini. Baju besi itu Nabi pernah menggadaikan kepada Abi Syaham. Ayat dan hadis di atas menjadi dalil disyariatkannya gadai menurut Islam. Dan tentu dengan cara yang benar, berkeadilan, transparan, tidak ada riba dan tidak ada penipuan atau waros. Nah, kemudian di masa Rasulullah, praktek rahen atau gadai pernah dilakukan. Ya, dahulu ada orang yang menggadaikan kambingnya. Rasulullah ditanya, bolehkah kambingnya diperah?
Nabi mengizinkan sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan. Artinya Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang ijtihad para pengkaji keuangan syariah, sehingga gadai atau rohan ini menjadi produk keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Jadi kalau dalam bank syariah itu dalam menggadaikan barang, misalnya menghutang uang lalu menggadaikan BBKB mobil misalnya yang digadaikan. Nah, ini pihak pemberi pinjaman ini boleh mengambil keuntungan sebagai biaya pemeliharaan BBKB-nya itu. Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti perum pegadaian dan lain-lain. Berikutnya ini ijarah. Bahwa sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 unsur. Ijarah itu sewa. Di mana bila salah satu rukun itu kurang, maka akad itu tidak sah atau cacat ya. Satu, kalau sewa menyewa ini sekarang ada 2 orang, yaitu yang menyewa dan yang memberi sewa. Kemudian ada serah terima, ada pembayaran manfaat benda dan objek yang disewakan. Yang disewakan itu adalah barang yang sah dijual belikan. Yang tidak sah dijual belikan maka tidak sah disewa menyewakan. Kemudian itu kalau sewa ya, seperti sewa rumah, kos itu termasuk sewa menyewa, kos kamar, kos rumah ya. Sekarang jual beli dengan uang muka. Jual beli dengan uang muka dalam istilah fikih disebut al-urbun. Kata ini memiliki padanan kata sinonim dalam bahasa Arabnya, yaitu urban, al-urban dan al-urbun. Secara bahasa artinya transaksi dalam jual beli, yang jadi transaksi dalam jual beli. Sebagian ulama menyatakan yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dengan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya, kemudian menyatakan apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran, dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. Jual beli dengan DP atau al-urbun diperbolehkan. Nah, jual beli ini dengan membayar seseorang pembeli kepada penjual atau agennya sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi untuk jaminan barang. Nah, ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. Akad salam alias jual beli online. Sekarang jual beli online. Istilah salam sering disebut dengan kata salaf. Artinya salam secara bahasa adalah al-i'ta, memberi, dan at-taslif, pemesanan. Secara istilah syariah, akad salam adalah didefinisikan oleh para ulama fikih, yaitu jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Contoh akad salam adalah seorang pedagang yang tidak punya modal uang segar untuk dapat menjual barang. Dia tidak punya uang sebagai modal untuk membeli barang itu dari sumbernya. Padahal barang itu tidak bisa dibeli kecuali dengan cara tunai. Di sisi lain, pedagang ini pandai mendapatkan order permintaan dari calon pembelinya, maka dia bisa melakukan akad salam. Dalam hal ini misalnya calon pembeli barang ini dengan spesifikasi yang telah disepakati, juga dengan harga yang disepakati pula. Namun uangnya langsung dibayarkan. Dengan uang pembayaran yang sudah diserahkan itulah si pedagang bisa membeli barang yang diinginkan. Tentunya dia mendapatkan dengan harga yang dibawa dari harga jual.
Nah, jual beli ya, misalnya jual beli akad salam ini ya, pesen barang seperti ini, seperti ini, beli kamera, beli sepatu, beli apalah namanya, beli kaos, lalu menyebutkan ciri-cirinya, saya mau beli barang kayak gini. Nah, si penjual menyiapkan barangnya, maka barangnya itu dipesan dulu baru dikirim. Nah, kemudian ada sirat ijab kabul, ada serah terima. Ya, seperti saya pesan barang seperti ini, ada tidak gambarnya ditampilkan di media online, di banyak gambarnya ditampilkan, ukurannya disebutkan, dan kriterianya dan beratnya misalnya itu disebutkan. Bolehkah itu? Boleh. Walaupun walaupun dia itu barangnya belum ada. Barangnya belum ada, tapi dia bisa menyediakan barang yang ditampilkan itu. Maka boleh gitu itu. Kemudian akad salam memastikan adanya harta yang dipertukarkan ya, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjualkan ya. Artinya bisa dipastikan barangnya ada. Itu ya. Akad salam. Nah, akad salam itu ya jual beli online. Karena ketika jual beli online itu kan barangnya tidak ada di tempat, tidak ada di hadapan penjual dan pembeli. Akan tetapi menyebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, ukurannya, dan beratnya, dan seterusnya. Sekarang jual beli kredit. Nah, ini jual beli kredit sekarang. Baik al-baik bisaman al-ajil. Secara makna harfiah adalah jual beli atau transaksi saman. Saman artinya adalah harga, dan ajil itu bertempo atau tidak tunai. Nah, jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Saman artinya maknanya adalah harga belakangan, ajil. Harganya itu belakangan, yang dijual itu barangnya yang dijual diberikan pada saat jual beli, tapi harganya yang ditentukan itu harga nanti, harta nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Contohnya, sebuah mobil bila dibeli dengan tunai harganya 100 juta. Ini contoh kredit mobil ya. Harga mobil 100 juta. Tetapi karena pelunasannya memerlukan 5 tahun. Lah 5 tahun itu ajil ini. Maka harganya menjadi 150 juta. Pelunasan yang membutuhkan waktu sampai 5 tahun ini berkonsekuensi kepada harga yang ikut naik. Nah, misalnya harga mobil. Harga mobil Expander misalnya. Harga mobil Expander itu 100 juta. Kapan itu? Tahun 2021. Ini kalau barangnya diproduksi tahun 2021, itu harganya 100 juta. Tapi kalau diproduksi tahun 2025, itu bisa ada kenaikan harga karena barang sudah naik semua pada tahun 2025. Maka pembelian mobil itu menjadi harga 150 juta karena kenaikan itu, kenaikan di tahun 2025. Nah, namun ini perlu ada contoh lain yang bisa meyakinkan. Contohnya jual beli rumah. Rumah dan tanahnya, ya tanah dan rumahnya. Jika dijual pada tahun 2021, suatu rumah itu harganya 200 juta. Nah, tapi kalau dijual tahun 2025, itu harganya jadi 350. Maka dengan membeli rumah tahun 2021 harganya 200 juta yang akan dilunasi nanti pada tahun 2025. Nah, harganya di markup menjadi 350 dengan cara diangsur. Nah, dengan demikian kedua-duanya ini sama-sama dapat keuntungan. Misalnya nih, pembeli hanya punya uang 50 juta atau bahkan cuma punya 25 juta. Mau membeli rumah
harganya 200 juta. Ini tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya pihak developer, pihak pengembang yang membuat rumah-rumah di perumahan itu menjual ke bank. Banklah yang membiayai 200 juta. Rumah itu dibeli oleh bank 200. Kemudian setelah itu bank ini menjual ke user atau ke pengguna. Harganya berapa? Harganya 350 juta. Tapi dicicil ke bank. Bank itu membeli ke pengembang 200 juta cash. Lalu si user membeli ke bank dengan membeli harga tahun 2025 dengan cara dicicil. Akhirnya si pembeli atau user itu mendapatkan rumah walaupun punya uang hanya 25 juta, pengembang dapat menjual rumahnya secara cash ke bank, bank dapat keuntungan, uangnya berputar. Nah, seperti itu. Ini sama-sama untung dengan al-bai' bisaman al-ajil. Jual dengan harga tempo atau kalau prakteknya itu adalah kredit. Itu secara fikih itu benar dan boleh. Namun yang menjadi batas halal atau haramnya adalah kapankah harga itu disepakati. Bila sejak awal sebuah harga atas suatu barang sudah disepakati, meskipun di markup akad itu adalah halal. Tetapi bila harga markupnya tidak dipastikan sejak awal, itu adalah akad haram. Maka disepakati dulu, ini harga yang dijual oleh saya, misalnya bank menjual, tadi menjual 350 juta. Ya, bank itu membelinya 200 juta ke pihak pengembang. Pihak pengembang menjual 200 juta ke bank, harganya cash, yaitu harga tahun 2021. Lalu bank menjual kepada user atau pengguna, itu menjualnya 350 juta. Tapi yang dijual itu harga tahun 2025, 5 tahun kemudian. Seperti itu. Jadi baik pembeli maupun penjual sama-sama punya kepentingan, sekaligus punya keuntungan. Pembeli butuh barang segera tapi uangnya kurang, sedangkan penjual butuh barangnya segera laku meski pembayarannya tidak tunai. Dan jalan keluarnya dari semua itu adalah baik bisaman al-ajil, yaitu sama-sama untung tadi itu. Banknya untung, bisa memutar uangnya dapat keuntungan, pengembang untung karena bisa menjual barang ke bank secara cash, lalu pembeli ini untung karena dengan uang yang hanya 25 juta bisa membeli rumah. Demikian kajian jual beli atau bisnis menurut Islam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.